Hai guys dan selamat datang. Dalam arena telefon pintar yang semakin besar ini akan ada beberapa kebaikan dan keburukan dalam salah satu kategori. Tablet secara khususnya, di mana kebanyakan pengguna tidak lagi memerlukan tablet yang besar kerana telefon sudah pun menyerupai tablet atau sekurang-kurangnya sudah cukup besar untuk menikmati contohnya filem di dalam Netflix dan sebagainya. Samsung tidak berputus asa dengan pelancaran Samsung Galaxy Tab S4 ini. Malah mereka lebih fokuskan kepada mereka yang mahukan pengalaman sesebuah laptop daripada sebuah tablet pada siri mereka kali ini. Ia membawakan rekaan baru dan moden seperti yang terdapat pada skrin ini. Ia tidak lagi membawakan bingkai yang tebal dan mendapat skrin yang baru, 10.5 inci Super AMOLED, ukuran yang baru pada nisbah 16:10 lebih lebar. Jika anda perhatikan tablet ini, ia tidak lagi menyertakan pengimbas cat jari yang mana telah digantikan dengan iris scanner yang terdapat pada peranti Galaxy mereka. Rekaan bingkai nipis ini nampaknya memaksa Samsung merubah kaedah sekuriti dan mujurlah Samsung tidak meletakkan di sebelah belakang kerana ianya akan menyusahkan pengguna untuk mencapainya. Samsung Galaxy Tab S4 ini dijana dengan chip generasi sebelumnya iaitu Snapdragon 835, 4GB RAM, 64GB storan. Ya, kami di sini sedikit kecewa kerana tidak sesuaikan chip terbaru daripada Snapdragon iaitu 845 walaupun ianya dilancarkan bersebelahan dengan Galaxy Note 9. Kemasan kaca belakang dengan kamera 13MP utama pada bahagian atas tengah tablet dan penjenamaan AKG pada bahagian bawah, kuat speaker yang disokong oleh software Dolby Atmos Surround Sound ini membantu memainkan lagu dengan lebih kuat dan jelas. Samsung Experience UI 9.5 dibina di atas Android 8.1. Sayangnya belum lagi ke Android 9, mungkin tahun hadapan, namun fungsi yang paling jelas membezakan tablet S4 dan yang lain adalah Dex Mode dan S Pen yang disertakan. S Pen diberi sekali apabila membeli Tab S4 ini, tetapi dalam bentuk yang lebih selesa ataupun besar untuk dipegang. Fungsi seperti Screen of Memo, Live Messages yang ada pada Galaxy Note 9 boleh digunakan pada tablet ini. Luckily tiada gangguan Bixby button kali ini. Antara keistimewaan tablet ini adalah Samsung DeX. Anda tidak perlu sambungkan pada mana-mana monitor seperti Samsung Galaxy S9 kerana boleh diaktifkan dengan hanya menekan butang DeX mode untuk lebih produktif, tetapi kebanyakan aplikasi game tidak dapat dimainkan pada mod ini. Lebih disyorkan guna bersama Pogo keyboard yang dijual berasingan oleh Samsung untuk menaip dengan lebih selesa atau melakukan kerja seperti Microsoft Office dan email. Walaupun begitu, terdapat beberapa fungsi yang tidak ada pada tablet ini, contohnya dual SIM, IP rating dan NFC untuk pembayaran di tunai. Namun saya yakin anda tidak akan gunakan fungsi ini pada tablet dan tidak masuk akal sudah tentu. Jadi itu saja dulu untuk peranti tablet yang ditawarkan oleh Samsung. Bagi saya tablet ini agak mahal, tetapi ia menawarkan ciri-ciri yang agak premium seperti iris scanner, screen AMOLED, quad speaker, S Pen dan Dex Mode yang tidak ada pada tablet yang lain. Memang patut pun berdasarkan harga yang ditawarkan iaitu RM3,099. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.